Bu, ayo Bu, kita bawa Mas Ivan ke rumah sakit sekarang, Bu. Ayo Bu. Pak, cepat keluarin mobil, Pak. Pak, keluarin mobil, Pak. Pak, kenapa, Pak? Ibu, maafin Ivan, Bu. Ibu suka bohong sama ibu sama bapak, Bu. Pak! Pak, cepetan, Pak! Siapkan dulu di belakang, jadi nanti tinggal dibawa jenazahnya, langsung kita mandikan, Pak. Ya, Pak. Saya bilang yang lain dulu. Ya, makasih, Pak. Kematiannya Ivan mungkin nggak disantet. Sebelum Ivan meninggal, tadi dia sempat minta maaf. Katanya selama ini dia sering membohongi Bapak dan saya. Ya Allah, Van. Kamu kenapa, Van? Ivan dikeroyok orang, Bu. Dikeroyok orang? Iya. Siapa yang ngeroyok kamu? Saya nggak tahu, Bu. Dompet sama handphone saya dirampas. Tapi untung motor saya enggak, Bu. Ya udah, enggak apa-apa. Yang penting kamunya selamat ya. Tapi handphone Ivan gimana, Bu? Iya, nanti kalau Bapak kamu punya uang pasti dibeliin lagi. Uang sekolah? Bu, uang sekolah harus dibayar hari ini, Bu. Kalau enggak, saya enggak boleh masuk. Tapi Ivan, Ibu enggak punya uang lagi. Ibu tega bayarin Ivan enggak sekolah. Terus masa depan Ivan gimana, Bu? Ivan jadi gelandangan. Tega? Ya udah, kalau ibu nggak ngasih duit hari ini, mulai hari ini Ivan nggak akan sekolah. Sebenarnya ibu punya uang, tapi buat bayar ujian adik kamu. Kalau ibu nggak bayarin nanti gimana? Bu, bayar ujian kan nggak harus hari ini. Tunggu sebentar ya. Gampang juga dibegoin.
Kenapa lo, Van? Biasa, bro. Acting. Kalau nggak kayak gini, gimana gue dapat duit? Gimana? Ada-ada. Tenang aja. Barangnya oke nggak? Lo pasti puas banget deh. Barangnya bagus. Dahsyat, men. Oke. Gue percaya sama lo. Thank you. Woi, friend. Lihat nih, dewa penyelamat datang. Wah, emang lu bener-bener malaikat penyelamat, Van. Dapat dari mana lo? Biasa, my brother gua. Gareng. Gareng? Gareng kan barangnya mahal banget. Dapat duit dari mana lo? Lu kayak gak tau gua aja sih. Gua tipu orang tua gua. Yaudah, lu gak usah banyak tanya deh. Nih, bikin. Santun. Maaf Pak Samsul, kalau kedatangan saya kemari mengejutkan Bapak dan mungkin kata-kata saya sedikit kurang sopan. Bagaimana Bapak ini cara mendidik si Ivan? Maaf Pak, ini sebenarnya ada apa Pak? Saya ini orang tua, saya ini lurah di kampung ini Pak. Tapi hormatnya si Ivan sama sekali gak ada. Bahkan pernah kepala saya ditempeleng sampai peci saya jatuh. Saya mohon maaf Pak Lurah, tapi Ivan adalah anak saya. Biar saya yang menegur dia dengan cara saya sendiri. Begini Pak Samsul, saya tidak suka orang yang membuat rusuh di lingkungan ini. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ivan, dari mana kamu? Saya dari rumah teman Pak. Saya belajar kelompok. Jangan bohong kamu. Bapak tahu kalau kamu tadi kebut-kebutan sama anak-anak begundal dari kampung sebelah. Saya nggak bohong, Pak. Saya belajar kelompok kok. Ivan, Pak Lurah tadi kemari. Dan dia bilang, kalau kamu hampir menabrak dia. Saya satu harian di rumah teman, Pak. Hah! Van, kamu jangan bohong sama orang tua. Pak Lurah tuh barusan datang. Dia cerita semua kelakuan kamu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Demi Allah, Bu. Saya nggak kebut-kebutan. Saya belajar kelompok kok. Sekarang terserah Ibu. Percaya saya atau Pak Lurah. Bu, demi Allah, saya nggak bohong, Bu. Ya udah. Kalau memang Bapak sama Ibu salah, Bapak sama Ibu minta maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Dasar orang tua. Paling gampang dibohongin. Udah barang baru, bro. Sorry, bro. Hah? Kali ini gue gak punya duit. Gampang-gampang. Udah lu cobain aja dulu, lu pasti ketagihan deh. Ini barang dari luar, men. Bener nih? Iya. Yeah. Mas, gue bohong sih sama lu. Gak mungkin lah gue bohong sama lu. Enggak, bro. Masalahnya sekarang gue gak punya duit. Dibilangin gampang. Ini cuma 200 ribu doang kok. Udah, gue kasih utang dulu deh buat lu. Udah, tenang aja. Sudah. Bener ya? Iya, udah gampang. Thank you, bro. Yo. Ivan, Ivan. Bentar, Pak. Cepetan, buka. Lama amat buka pintunya. Maaf, Pak. Ivan tadi sedang sholat. Oh. Ini Bapak dapat surat dari sekolah kamu. Surat? Surat apa, Pak? Katanya kamu belum beruang ujian. Kamu gimana sih, Ivan? Kan kemarin Ibu udah kasih duit 300 ribu buat kamu. Kata kamu duitnya dirampok orang.
Sekarang ibu udah kasih lagi 300, kemana uangnya? Udah saya bayarin kok. Ivan, sekarang gini ya. Nggak mungkin sekolah ngirim surat ini kalau kamu sudah bayar uang sekolah. Pasti ada kesalahan, Pak. Biar besok Ivan urus ya. Kamu nggak bohong, kan? Astagfirullahaladzim, Bapak. Buat apa Ivan bohong? Gampang. Gue harus cerai kali. Supaya Bapak percaya kalau gue udah bayar ujian. Gimana, Bang? Udah? Buruan, Bang. Iya, Bang. Tinggal bungkus. Buruan, Bang. Iya, Bang. Oke. Makasih, Bang. Oke, Bang. Apaan sih itu, Van? Ini surat kepala sekolah untuk orang tua gua. Maksud lo? Ini surat permintaan maaf dari sekolah untuk orang tua gua bahwa gua udah membayar uang ujian. Lo bayarin, Van. Duit yang kita pakai buat. Ya itu makanya gua bikin biar orang tua gua percaya kalau gua udah bayar ujian. Van. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini surat dari kepala sekolah. Makan dulu, Van? Enggak, Bu. Ivan mau surat maghrib dulu. Soalnya takut waktunya kehabisan, Bu. Ya, Bu. Pak. Ya. Surat apa, Pak? Kepala sekolah bilang si Ivan katanya sudah melunasi uang ujian. Apa ibu bilang? Ivan nggak mungkin kalau nggak ngebayarin uang ujiannya. Bapak lihat sendiri dong, sholatnya aja rajin, ya kan? Udah 3 hari nih, gue butuh duit, bayar utang lo. Ntar bro, gue lagi gak punya uang bro. Gak bisa, gue butuh duit itu sekarang buat modal gue. Cepet. Tapi bro. Gak, gue gak mau tahu. Pokoknya lo harus bayar hari ini juga. Oke? Okay? Bro, tunggu bro. Ntar sore gue tunggu lo di tempat biasa. Dari mana gue dapetin duit 200 ribu? Tapi ibu nggak punya duit, Van. Tapi bu, kalau Ivan nggak punya uang 400 ribu, Ivan bisa dibawa kantor polisi, bu. Bu rela kalau Ivan masuk penjara? Mana mungkin kamu masuk penjara? Bu, mungkin aja, bu. Faisal itu orangnya nekat. Lagian juga bapaknya polisi. Lagian kamu ngapain sih? Pakai pinjam handphonenya Faisal segala. Udah gitu kamu ilangin lagi. Bu, ibu kan tahu, Ivan nggak punya handphone. Kemarin, Ivan ditugasin ke dinas kebudayaan sama kepala sekolah, bu. Tapi kan bisa, kalau nggak punya handphonenya Faisal. Bu, Ivan harus punya handphone, bu. Supaya bisa kepala sekolah hubungi Ivan, bu. Sudahlah, bu. Mungkin mulai besok, Ivan nggak akan tinggal di rumah. Mungkin Ivan akan tinggal penjara, bu. Jangan, Van. Ibu cuma punya uang 300 ribu. Itu juga uang untuk bayar ujian Dini. Sebentar ya. <tuh-tuh>
Akhirnya gue berhasil mendapatkan uang. Woi bro. Pak bro. Baik. Nih, utang gue. 200.000. Oke, okay, thank you. Ngomong-ngomong, barang kemarin masih ada nggak? Masih dong. Lo mau? Nah, lo mau paket hemat apa paket meledak, Jo? Paket meledak? Iya. Apaan tuh? Nah, kalau paket meledak nih, tamu lebih banyak. Lebih bagus. Bikin jantung lo meledak-meledak, men. Bukan lebih dahsyat deh. Berapa? Tapi lebih mahal. Iya, berapa? 1 juta. 1 juta? Iya. Gila lo. Gue nggak punya duit. Gue punya cepet. Udah, nggak apa-apa sama gue ini. Lo kayak baru kenal gue aja. Nanti gue kasih waktu 1 minggu buat lo ngelunasin, oke? Okay? Lo bener-bener bisa diandelin, bro. Oke, oke. Okay. Bu, ibu tuh gimana sih? Saya udah susah nyari uang 300 ribu untuk bayar uang ujiannya si Dini. Ibu malah kasih sama si Ivan. Abis kata Ivan, kalau nggak dibayar dia bisa masuk penjara, Pak. Ibu kan takut. Ya Allah. Bu, mana mungkin sih? Handphone hilang terus masuk penjara. Nggak mungkin, Bu. Bu, sekarang kita mesti nyari uang kemana lagi 300 ribu, Bu? Sementara besok, Dini mesti bayar uang ujian. Dan hari terakhir, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ivan. Ivan, kamu jangan bohong sama Bapak ya? Bohongin Bapak? Maksud Bapak apa? Mana mungkin ngilangin handphone, terus masuk penjara? Demi Allah, Pak. Ivan nggak bohong. Uang itu udah Ivan berikan kepada Faisal untuk mengganti handphone yang hilang, Pak. Bapak nggak percaya. Stop, Azim. Bu, Ivan sedih, Bu. Bapak udah gak percaya Ivan lagi. Maafin bapak kamu ya. Iya, Bu. Sorry, Ivan. Gue gak bisa bantuin lo. Dan gue gak mau bohongin orang tua lo. Tolongin gue, Sal. Please. Ini soal hidup mati gue, Sal. Lu bantu gue sekali ini aja. Ya? Gini. Gue punya barang baru. Ini barang dari luar. Gue pengen ngajak lu ntar malam pake. Gimana? Ini siapa? Saya Faisal. Oh, Faisal. Maaf, Pak. Saya datang ke sini untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Oke. Sebenarnya perkaranya apa? Dan bagaimana? Ivan memang telah menghilangkan handphone saya. Dan saya menuntut dia untuk membayar 400 ribu. Dan kalau tidak, saya akan membawa kasus ini ke pengadilan. Jadi kamu mau membicarakan teman kamu? Iya. Sekarang Ivan baru bayar 300 ribu. Dan masih kurang 100 ribu lagi. Dia janji hari ini akan membayar kekurangannya itu. Maaf, Sal. Hari ini gue gak punya uang. Gue pegang omongan lo, Van. Kalau enggak, gue tetap bawa kasus ke pengadilan. Tapi, Sal. Lo mau di penjara? Bayar uang 100 ribu hari ini juga. Yeah. Van, tunggu. Bapak, ada 100 ribu. Kamu bayarkan utang kamu. Nggak usah, Pak. Ivan terlalu sering repotin Bapak. Bapak nggak mau kamu masuk penjara, nak. Makasih, Pak. Ya, kamu bayar, cepat. Siang teman kamu. Makasih, Ivan. Barangnya asik banget. Sama-sama, Sal. Gue juga makasih sama lo. Gara-gara lo, gue bisa dapet cepet dari bokap gue. Tega banget sih lo ngebohongin orang tua lo terus. Heh, lo kalau mau ceramah, gak usah di sini deh. Lo kira ini masjid? Kalau lo gak suka gue bohongin orang tua gue, lo gak usah pakai barang gue. Oke, oke deh. Kalau gitu, gue setuju lo ngebohongin orang tua lo. Hahaha.
Udah seminggu nih, bayar utang lo. Sorry bro, gue minta maaf. Gue bener-bener gak ada duit. Ah, lo gimana sih? Kan yang lo ambil itu kan paket besar. Kalau lo gak bayar utang lo sama gue sekarang, gue ada dana lagi. Tapi bro, gue tuh... Ah, udah. Gini aja, lo gue kasih waktu 2 hari lagi buat ngelunasin utang-utang lo. Gimana? Bro, ya? Uang 900 ribu itu gak dikit. Gak gampang nyarinya. Gue gak mau tahu. Kalau lo sampai gak bisa bayar utang-utang lo sama gue, dan gue dikejar-kejar sama bandar besar, lo yang harus tanggung jawab. Lo tahu, anak bunga bang saya mati kemarin. Dia dibunuh sama anak buah bandar besar karena dia nggak bisa bayar utang-utangnya. Perhiasan di mana ya? Wah, ini. Van? Bu. Ngapain kamu? Ivan nyari kartu keluarga, Bu. Kartu keluarga? Buat apa? Itu Bu, Ivan ikut program beasiswa di sekolah. Nah, syaratnya itu mesti punya kartu keluarga. Iya, tapi kartu keluarga tuh nggak ada di lemari Ibu. Kartu keluarga ada di bufet tengah. Oh, ya udah Bu, kalau gitu Ivan cari dulu. Mana utang lu, hah? Utang yang mana, Bang? Utang lu sama Gareng. Maaf, Bang. Saya lagi nggak punya uang. Apa tuh, Bang? Eh, lu belum pernah ngerasain pisau ini masuk ke dalam perut lu, ya? Belum, Bang. Kalau sampai besok lu nggak mau bayar utang lu sama si Gareng, pisau ini akan masuk ke perut lu. Iya, Bang. Besok saya bayar, Bang. Sorry, Van. Gua nggak bisa menahan mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini adalah anak buah dari bos besar gua. Yang kerjaannya ngabisin orang kalau dia nggak bisa bayar utang-utangnya. Tapi Bang, nggak ada tapi-tapian. Kalau lo mau selamat, lo harus bayar utang-utang lo. Nggak ada jalan lain. Oke? Ya, Bu! Ivan! Ya, Bu! Sebentar, Bu! Van! Van, ini kecelakaan, Van! Kecelakaan apa, Bu? Dini ditabrak mobil, sekarang ada di rumah sakit. Suster, gimana keadaan anak saya, Sus? Anak Ibu belum sadar. Tenang, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Dokter sedang menanganinya kok, Bu. Saya boleh masuk? Ah, maaf. Sebaiknya Ibu tunggu di sini. Permisi. Pan, gimana nih? Oh, sabar, Bu. Pak. Bu, Dini gimana, Bu? Dini ketabrak mobil, Pak. Sampai sekarang belum sadar. Bu, yang nabrak siapa? Nggak tahu, Pak. Bu. Pak. Ivan mau pulang dulu. Soalnya ada PR yang mesti Ivan kerjain. Nanti kalau udah selesai, Ivan ke rumah sakit lagi. Kamu hati-hati ya. Iya, Bu. Hati-hati ya. Hati-hati kamu. Ini, Pak. Kondisi kaki anak Bapak sudah sangat parah. Jadi harus segera dilakukan operasi, Pak. Apa? Operasi? Iya, Bu. Operasi kecil. Karena ada besi yang masuk ke dalam kaki anak Anda. Apa...
nggak ada cara lain, dok. Maaf, Pak. Tidak ada. Dan ini harus segera dilakukan. Kalau tidak, infeksinya akan segera menjalar ke bagian tubuh yang lain. Biayanya berapa, dok? 10 juta rupiah. Sebanyak itu, Pak. Iya, Bu. Ya, Bapak juga bingung, Bu. Tapi Bapak juga minta maaf, Bu, sebelumnya. Mungkin nggak kalau Ibu jual dulu perhiasan Ibu? Ibu punya sih, Pak. Tapi cuma beberapa gram dan kayaknya itu juga kurang. Iya, Bu, Bapak ngerti. Cuma maksud Bapak tuh dijual dulu kalau masih kurang juga. Ya, mau nggak mau deh, Bu. Ya, TV, ya, apa yang ada di rumah kita jual dulu deh, Bu. Yuk. Assalamualaikum. Kok nggak dikunci sih pintu? Van? Ivan? Van? Kok sepi bener di rumah? Van? Van? Astagfirullahaladzim. Van? Van? Van, ini gimana sih urusannya ini? Ya Allah, TV nggak ada, semua hilang, Bu. Kamu kenapa, Van? Ya Allah. Pak, rumah kita dirampok, Pak. Seluruh harta kita dikuras, Pak. Bu, tolong dicek dulu semuanya, Bu. Tolong, Bu. Van, ini gimana sih kejadiannya, Van? Tadi siang, Pak, waktu Ivan pulang dari rumah sakit, ternyata di dalam rumah ada perampok, Pak. Dan langsung ikat Ivan, Pak. Pak, semua harta kita hilang, Pak. TV sama VCD-nya ada gua jual. Laku 2 juta. Emasnya laku 4 juta. So, totalnya 6 juta. Nih. Wah. 6 juta. Gua nggak pernah punya uang sebanyak ini, men. Kalau kayak gini, gua bisa beli HP baru nih. Iya, tapi kita perlu bagian lah, Van. Oke. Nih, 1 juta. Cuma 1 juta, kan? Cukup dong. Ini kan uang hasil empasan harta orang tua gua. Wah, gokil lo, men. Lo pikir bawa barang-barang itu dari rumah lo, resikonya nggak gede? Kalau ketahuan orang kan kita bisa diajar masa. Oke, oke. Gimana? Kalau 1 juta ini, kita pakai untuk pesta. Nih! Lo emang keren banget. Ini sudah pulang, Pak? Ya, ya. Kalau gitu, Ivan ke kamar dulu ya, Pak? Ivan, tunggu sebentar, Ivan. Bapak mau ngomong. Bisa? Iya, Pak. Ivan, begini. Bapak minta tolong. Kira-kira mungkin nggak kalau motor kamu Bapak jual dulu? Kenapa, Pak? Ivan, kamu kan juga tahu, mobil itu kan mobil dinas, Ivan. Nggak mungkin dijual, Ivan. Bapak janji, Ivan. Begitu Bapak ada uang, Bapak langsung bayar. Bapak beliin lagi yang baru buat kamu, Van. Iya, Pak. Jual aja motor Ivan, Pak. Untuk biaya pengobatan operasinya Dini. Makasih banyak, Van. Iya, Pak. Van ke dalam dulu, Pak. Iya. Men, lu dengerin gua. Motor gua parkir depan rumah. Kuncinya ada dalam knalpot. Nah, lu ambil ya. Enggak, masalahnya bokap gue mau jual tuh motor. Gue gak rela. Udah, lu gak usah banyak nanya. Ntar malam ya. Oke, gue tunggu sekarang.
gua gak enak kalau motor gua dijual untuk pengobatan Dini. Ivan! 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 Ya, Pak! Kenapa, Pak? Motor kamu mana? Motor? Biasanya di sini, Pak. Ya, udah dah. Hilang lagi, deh. Nggak ada. Berarti motor Ivan hilang dong, Pak. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Motor Ivan aman kok di sini. Biasanya juga ada. Ivan, buktinya apa? Hilang kan? Nggak ada kan tuh motor? Ya Allah, coba napan lagi sini ya Allah. Kenapa sih, Pak? Motornya hilang, Bu. Astagfirullahaladzim. Sementara saya mau jual tuh motor hari ini untuk berobatnya Dini. Men, gue sayang banget sama motor gue, men. Sampai kapan motor-motor di gudang ini, men? Sampai keadaan aman. Ntar gue ambil lagi kok. Jadi lu nggak rela motor ini untuk operasi aja lo? Yoi men, gua nggak rela. Kalau motor ini dijual, nggak akan bisa diganti. Lagian sekarang bokap gua nggak punya duit. Tapi kaki adek lu gimana? Kaki adek gua? Bodo aman. Istighfar ya sayang ya. Ya astagfirullahaladzim. Ya sebentar lagi bapak pulang kok. Aduh. Din, Din kenapa Din? Aduh, Pak. Sakit, Pak, Bu. Dini harus dibawa ke rumah sakit sekarang, Pak. Sakit, Pak. Tidak ada pilihan lain, Pak. Kecuali diamputasi. Amputasi? Kalau saja waktu itu Bapak dan Ibu menerima surat rujukan dari kita dan langsung membawanya ke sana, pasti anak Bapak dan Ibu masih bisa tertolong. Tapi keadaannya sekarang, infeksinya sudah sangat berbahaya. Jadi kami harus mengamputasinya. Pak, kalau saja motor kita nggak hilang, TV kita nggak hilang, dan rumah kita nggak dirampok, mungkin Dini nggak akan diamputasi, Pak. Van, ayo bangun dong, Nak. Hei, bangun. Kita sholat Idul Adha sama-sama yuk. Iya, Bu. Iya, iya. Ya udah, Ibu tunggu di luar ya. Si Van mana, Bu? Van, ya Pak. Cepet mandi, ntar terlambat lagi. Iya Pak. Ivan mau mandi dulu Pak. Ya, ya cepet. Iya. Bu, gimana Bu kalau kita berangkat duluan Bu? Ntar terlambat lagi. Yuk. Iya Din. Yuk. Van, Ibu sama Bapak berangkat duluan ya. Van duluan ya. Assalamualaikum. Ya. Ngantuk-ngantuk bisa sholat.
sholat. Udah telat nih. Panas-panasan. Idul kurban lagi. Mendingan gue tidur lagi. Sholat. Gue kayak orang tua. Ini baru hari raya nih. Dari Allah, Pak. Karena Ivan suka membohongi kita. Bapak mau kan memaafkan semua kesalahan Ivan selama masa hidupnya? Astagfirullahaladzim. Bu, Ivan adalah anak kita. Dan Bapak menyayanginya, dan Bapak memaafkan semua kesalahan kamu, Van. Kamu, Din? Iya, Bu. Saya memaafkan semua kesalahan Mas Ivan. Bu, Ivan udah ganteng sekarang. Kita bisa memakamkannya, Bu. Subhanallah.